Ini ada 20 fakta Minecraft yang mungkin tidak kalian ketahui ada pada Minecraft. Jadi yap, kembali bersama gue Z, dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas 20 fakta Minecraft yang mungkin gak kalian ketahui faktanya gitu, atau emang gak kalian ketahui fakta ini ada pada Minecraft. Jadi sebelum kita mulai, kita like dulu videonya, karena dengan like video ini kalian benar-benar bantu gue 15.000 like di video kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya 100% gratis, dan kalian bisa unsub kapanpun yang kalian mau. Jadi langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, yang pertama dan awal dari semua ini, kalian pasti kesel kan, kayak di powder snow itu kalian bakalan membeku, melambat, dan kalau cukup lama kalian bakalan terkena damage di sini. Iya, kalian semua pasti kesel, semua orang pasti kesel, termasuk gua sendiri. Waktu naik gunung jumpa ginian itu kesel banget. Namun di sini ada solusi simple, yaitu menggunakan leather boots. Yap, dengan menggunakan leather boots kalian bakalan menghilangkan seluruh efek freeze, dan kalian dapat berjalan di atas powder snow. Dan yap, kamu dapat achievement like SR Rabbit, yaitu menggunakan leather boots dan berjalan pada powder snow. Jadi ya, kalian menggunakan boots ini untuk memprevent atau menghindari jatuh pada powder snow dan menerima damage, bahkan melambat hingga mati di sini. Yang kedua, versi pertama Minecraft hanya diciptakan notes dalam kurun waktu 6 hari, 10 Mei sampai dengan 16 Mei pada tahun 2009. Ingat, versi pertama Minecraft yang masih kurang banget, dan namanya itu belum Minecraft, masih cave game. Dan itu ya 6 hari proses pembuatannya. Gokil sih notes nih. Yang ketiga, di sini suara gas sebenarnya merupakan suara kucing dari C41A, atau suara kucing dari salah satu produsen musik pada Minecraft. Tapi nggak mungkin suara kucing murni, jadi diedit, dilakukan proses-prosesnya sehingga terbentuklah suara gas yang kita kenali pada Minecraft. Di sini sebenarnya emerald ini diganti, awalnya bukan emerald, melainkan ruby sebagai currency atau mata uang para villager. Namun dikarenakan salah satu developer Minecraft Dinnerbone memiliki buta warna sehingga agak sulit membedakan antara redstone dan juga ruby, jadi di sini mereka merubah yang awalnya mata uangnya itu ruby berwarna merah, itu berubah menjadi emerald berwarna hijau, sehingga para developer nggak kesulitan lagi. Bukan para developer sih, tapi Dinnerbone nggak kesulitan lagi membedakan antara redstone dan juga ruby. Sangat wholesome. Oke, selanjutnya di sini nama Ender Dragon adalah Jane, dan Ender Dragon ini betina karena setelah kita mengalahkan Ender Dragon terdapat Ender Dragon Egg. Dan sebelum namanya Jane, nama Ender Dragon ini agak sulit disebutkan, Rakrakenba. Jadi ya, kalau kalian pengen tahu nama Ender Dragon, entah mau kalian ghosting atau apapun, ya kalian sudah tahu sekarang. Mushroom merupakan mob di Minecraft dengan unlimited source of food. Kalau kalian memiliki 1 atau 2 atau 5 bowl pada tangan kalian, kalian bisa mengambil bowl tersebut secara tidak terbatas. Kecuali bowl kalian sudah kehabisan. Dikarenakan di sini setiap kali kalian mengonsumsi bowl, bowl tersebut akan kosong lagi, dan kalian bisa ambil lagi pada mushroom itu. Dan bowl di sini memiliki efek saturation yang cukup tinggi. Lumayan lah kita bilangnya. Jadi kita nggak bakal pernah kehabisan makanan. Kita nggak perlu lagi membunuh-bunuh sapi, membunuh apapun. Dikarenakan mushroom akan memberikan kita segalanya. Oke, selanjutnya terdapat efek khusus pada Minecraft, yaitu efek luck atau bahasa Indonesia efek beruntung, yang dimana nggak dipakai sekarang, akan tapi dapat kalian aplikasikan pada Minecraft Java. Yang katanya efeknya berfungsi untuk mendapatkan fish atau mendapatkan ikan yang jauh lebih bagus pada saat fishing, atau mendapatkan isi pada loot chest pada tempat tertentu seperti desert temple, desert pyramid, itu jauh lebih worth it atau jauh lebih beruntung kita bilangnya. Akan tapi dikarenakan mekanisme game Minecraft sekarang nggak seperti itu, jadi iya, fitur ini dihilangkan. Bukan hilangkan sih, tapi diasingkan. Oke, selanjutnya pada Minecraft Java, zombie dan seluruh variannya tidak dapat melangkah pada rails. Bukan tidak langkah, akan tapi pikiran mereka nggak sanggup untuk melangkah pada rail. Yang berarti kalau mereka saling mendorong dan salah satu dari mereka keluar, iya mereka bisa keluar. Ya karena itu cuma rail biasa, bukan penghalang, bukanlah pintu. Mereka bisa, akan tapi pikiran mereka yang membuat mereka nggak bisa. Ya mungkin inilah yang disebut push yourself to the limit. Zoglin merupakan mob yang luar biasa agresif di Minecraft. Mereka menyerang seluruh mob di Minecraft, bahkan satu jenis undead mob. Ya gua nggak tahu kenapa, tapi inilah yang ada pada pikiran mereka. Mereka luar biasa agresif. Saking agresifnya, armor stand yang merupakan entity, termasuk entity itu mereka serang. Entah pikiran mereka rusak atau pikiran mereka udah hancur banget sehingga menyerang sesuatu yang nggak mungkin untuk dihancurkan. Tapi ya inilah logika mereka. Akar tapi terdapat satu mob yang nggak mereka serang, yaitu creeper. Dikarenakan mungkin mereka takut kalau mereka menyerang creeper, mereka juga bakal mati. Dikarenakan creeper memiliki ledakan yang luar biasa mengerikan. Ya, respect.
Dahulunya pada Minecraft Bedrock Edition, jikalau Charge Creeper memberikan ledakan yang dapat membunuh Stray, Stray bakalan ngedrop Wither Skeleton Skull. Jadi kita nggak perlu masuk ke Nether mencari Fortress untuk mendapatkan Wither Skeleton Skull. Kita hanya perlu ke Snow Biome untuk mendapatkan hal tersebut. Namun hal ini udah di patch pada Minecraft 1.16, yang berarti nggak berlaku lagi. Ya, untuk Bedrock juga sih, Java emang nggak pernah berlaku. Kalian tahu nggak sih, dahulunya Ravager ini takut dengan kelinci. Ya, Ravager scared of rabbits. Namun hal ini ditentang oleh Jeb dikarenakan nggak cocok pada beast lore atau nggak cocok pada cerita dari Ravager ini. Kira-kira kenapa ya nggak cocok dengan ceritanya? Apakah ada kaitannya dengan teori yang selalu gue ceritakan? Coba kalian komen di bawah apa yang kalian pikirkan. Okay, next, di sini Soul Sand menghancurkan gravitational block atau blok yang dari atas jatuh ke bawah yang memiliki gravitasi seperti sand dan juga gravel. Ya, Soul Sand nggak bisa di stack kalau jatuh bloknya. Jadi sama seperti torch kita bilangnya. Ya, pretty cool facts. I don't know kalau ini berguna atau enggak. Yang jelas, gue cuma menyampaikan. Evoker sangat benci dengan blue sheep sehingga mengubah warna mereka menjadi red sheep. Sebenarnya hal ini merupakan easter egg di Minecraft yang terinspirasi dari sebuah game Age of Empires, yang dimana satu sekutu dapat mengubah sekutu musuh menjadi sekutu kawan dengan menggunakan sebuah spell. Bukan spell sih, sebuah enchanting seperti ini, dan menggunakan suara yang sama, wololo seperti ini. Pretty cool, right? Kalian semua pasti udah tahu fungsi kompas itu apa, yaitu menunjukkan awal mula kalian spawn atau tempat spawn point kalian. Tapi kalian tahu nggak sih, terdapat sebuah cara di mana kalian dapat membuat sebuah titik yang di mana kompas tertentu dapat mengarahkan kalian ke arah itu, yaitu lodestone. Kalau kalian klik kompas biasa pada survival mode, terdapat lodestone kompas yang akan mengarahkan kalian pada lodestone ini. Kalau kalian klik pada satu lodestone. Dan ya, kalau kalian tersesat, kalian bisa gunakan lodestone kompas ini pada area-area tertentu, tentu saja. Tapi perlu kalian ingat, kalau lodestone-nya hancur, kompasnya bakalan amburadur, bakalan nggak ada arah, kehilangan arah. Jadi kalau satu lodestone hancur, kompas ini nggak akan berlaku lagi. Yang berarti kalian dapat membuang kompas ini karena nggak akan mengarahkan kalian kemana-mana lagi. Kita semua udah tahu Jeb, Dinnerbone, Grum, tapi kan udah tahu Toast nggak? Toast dapat mengubah kelinci kalian menjadi tekstur yang gak ada pada survival secara normal. Jadi Toast ini cuma bisa didapatkan teksturnya hanya dengan menamai kelinci kita Toast atau spawn egg menjadi Toast agar kalian dapat nge-spawn kelincinya tanpa perlu memberikan lagi name tag-nya. Ya, menurut gua ini hal yang imut dan lucu untuk dibahas karena hal ini mengingat kelinci gua yang mirip banget dengan si Toast ini, guys. Good old days. Pada Minecraft Java, kalau kalian klik pause atau kalian klik ESK, waktu kalian bakalan terhentikan. Jadi di sini misalkan ada hal yang sudden atau hal yang mendadak, yang misalkan creeper nih meledak, kalian pause, creepernya bakalan ke pause juga. Jadi ya, mungkin waktu di pause ini kalian bisa mikir apa yang harus kalian lakukan. Klik kiri kah, klik apa kah, terserah. Sehingga kalau kalian jatuh lalu kalian klik escape, dan di sini kalau kalian udah hampir jatuh, kalian keluar dari world. Nah, setelah kalian keluar, kalian masuk lagi ke dalam world yang udah mau jatuh atau menerima fall damage tadi, dan kalian tunggu loadingnya tentu saja, kalian gak bakalan menerima fall damage apapun karena kalian udah pause basically. Tapi jangan lakuin ini ke Minecraft Bedrock, gak ada gunanya. Pause enggak, tetap aja lanjut. Kalian harus keluar world agar worldnya nge-stop. Berbicara soal Minecraft Bedrock Edition, di sini terdapat fitur unik yang menurut gue enak untuk dibahas, yaitu dressing room. Pada Minecraft Edition, kalian nggak perlu keluar dari Minecraft atau keluar dari game untuk mengganti skin kalian. Dengan dressing room fitur ini, kalian dapat mengganti skin kalian bahkan di dalam game. Jadi kalian nggak perlu reload launchernya lagi atau apapun itu. Dan menurut gue ini adalah fitur yang harus ditambahkan pada Minecraft Java, karena gue males banget nge-reload Minecraft gue cuma untuk mengganti skin atau keluar dari world gue. Terus ganti skin pada launcher untuk mengganti skin. Iron Golem gak hostile kepada creeper? Iya, benar. Tapi kalau Snow Golem, yakin? No, Snow Golem akan menyerang creeper. Ya, mereka akan menyerang seluruh hostile mob dan beberapa netral mob yang mereka anggap berbahaya. Dan dikarenakan insting netral creeper itu terpacu, jadi di sini creeper akan meledak. Jadi hati-hati kalau ada Snow Golem pada rumah kalian, maka creeper akan mendatangi rumah kalian dan meledakkan bagian-bagian dari rumah kalian.
hati-hati aja pokoknya. Ini mob annoying juga kadang-kadang. Wither itu membenci Fax. Mungkin kalau dilihat-lihat mereka ini hampir sejenis ya kan. Karena Fax itu bisa bilang hantu dan Wither ini adalah undead mob. Tapi Wither ini membenci Fax dikarenakan Fax bukanlah undead mob pada Minecraft. Dan kalau Fax diserang tentu saja mereka akan membalasnya. Jadi Wither benci Fax, Fax bakal benci Wither kalau Wither membenci Fax. Ya gitulah. Yang jelas kalau Fax menyerang Wither dalam jumlah yang banyak, Fax bakalan menang. Tapi kalau Withernya masih unggul, ya Withernya masih unggul. Kalian tahu nggak sih, semakin penuh bulannya pada Minecraft atau semakin purnama, semakin jelas bulannya pada Minecraft, semakin tinggi kemungkinan hostile mob itu pada malam hari nge-spawn menggunakan enchantment. Dan kalau udah full moon atau bulan purnama yang sempurna, kemungkinannya luar biasa tinggi mob menggunakan enchantment atau spawn menggunakan enchantment. Jadi hati-hati, kalau udah bulan purnama lebih baik kalian tidur, tunggu bulan sabit atau bulan setengah purnama atau apapun itu, yang jelas hindari, karena mob bakalan jauh lebih strong, lebih kuat, lebih durable, lebih mengerikan, dan tentu saja lebih agresif. Dan gue yakin sebagian besar dari kalian mungkin gak tahu tentang hal ini, karena gue sendiri juga baru tahu soal hal beginian. Tapi yang jelas detail ini menurut gue keren. Oh iya, satu fakta lagi. Ini beneran bakalan gue lakuin. Bukan fakta Minecraft sih, tapi fakta tentang gue. Kalau gue mendapatkan 1 juta subscriber next month atau bulan Februari, ini 1 bulan nih jangkanya. Jadi emang bener-bener susah, karena gue sekarang masih 800 berapaan. Dan kalau beneran bisa sampai 1 juta pada bulan Februari, gue bakalan face reveal facecam. Ya, facecam bermain Minecraft atau apa. Gue dulu pernah face reveal, tapi iya, cuma gambar doang. Tapi ini gue beneran bakal facecam. Kenapa gue berani ngelakuin tantangan ini? Karena gue yakin gak bakal mungkin kalau dilihat dari analytics atau apapun. Jadi ya, itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian suka. Dan kalau kalian suka, jangan kalian like dan subscribe channel ini. Oke, have a nice day. Dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa jadi subscriber. Kalau bisa bulan depan, gue bakalan face reveal. Kalau gak bisa ya gak apa-apa, karena emang gak mungkin.